semua, selamat datang kembali di channel aku Zira. Di video kali ini aku mau ngasih sedikit gambaran tentang harga-harga makanan di Estonia. Seberapa mahal sih harga-harga makanan di Estonia? Kali aja ada yang lagi di Estonia atau mau berkunjung ke Estonia, khususnya Tallinn, jadi bisa tahu harga-harga makanan di sini berapa. Jadi dari mulai sarapan, makan siang, sampai makan malam aku bakal makan di luar. Sebenarnya jarang banget aku makan di luar, 90% biasanya aku masak di rumah. Tapi untuk video hari ini, khusus aku akan makan di luar. Sekarang aku lagi di restoran untuk sarapan, namanya Justukovic. Dan aku mesennya adalah omelet dan juga kopi. Ini dia kopinya, aku pesen cappuccino dengan harga 3 euro 50 sen. Terus juga omelet sama sayur-sayuran itu 5 euro 50 sen. Jadi ini adalah omelet, porsinya lumayan besar. Sebenarnya aku kalau sarapan nggak pernah sebanyak ini. Cappuccino-nya dapet pastry gitu, dan juga lumayan banyak nih si gulanya dikasih. Ya udah, langsung aja kita coba. Ini aku kayak ngomong sendiri, di sebelah kiri ini sebenarnya banyak orang, tapi ya udahlah ya. Dan selamat makan. Ini ada tiga pilihan omeletnya, ada yang bisa pakai ham atau vegetables, tapi aku pilih yang vegetables. Dan aku sendiri sebenarnya bukan vegan atau vegetarian, tapi aku suka banget sama makanan vegan atau vegetarian. Dan itu nggak melulu harus salad dan salad, banyak banget pilihan makanan vegetarian yang bisa dicoba selain salad. Dan wah, ini enak karena banyak kejunya. Jadi ada yang bikin berasa itu sebenarnya kejunya. Aku lanjutin makan dulu, ntar kita bakal lanjut di makan siang. Bye. Kita akan makan siang di sini. Kayak rumah bentuknya, tapi ini restoran gitu. Ini harganya. Ada yang untuk vegan juga, ada yang gluten free, something like that. Ini main course-nya, harganya itu sekitar 14 sampai 22 euro. Dessert-nya sekitar 6 dan 7 euro. Aku bakal pilih ini, roasted cauliflower, pumpkin mochi, dan white mushroom. Ini dikasih roti gratis, ada ini balsamic sama butter gitu. Untuk minumnya kita pesen teh fruit tea dengan harga 3 euro dan ini satu pot gitu untuk berdua. Yes. Ini dia makanannya. Dia gourmet gitu ya. Lucu-lucu. Cantik. Opsi. Ada yang pecah. I would just put some kind. It's really good, yeah. A few moments later. Tiba-tiba Maya ngasih surprise. Thank you. Yay. Ini semua dari Poland. Their yoga socks? Yeah. It's so me. Yoga socks. Selesai makan dikasih complimentary sama restorannya. Ini dikasih chocolate fudge dengan taburan coconut. Okay, so now we'll have dinner near their apartment. It's called Kociaidat.
I've never been there. We'll see how the food is there. Let's try to not be poisoned. Yeah. Let's try and stay alive. Let's taste it. Let's taste it. Thinking about pasta, what do you think about? I'm so hungry. Everything. We are so hungry because we walk so much. Not. I mean, we walk in cold, which make us hungry. So it makes sense. Aku pilih ini salmon. 15 euro 90 sen. Ini ada dikasih roti. Roti di sini biasanya selalu dikasih gratis sama butternya. Dan orange juice for me is water. Maya. Ini dia porsinya, lumayan besar. Sebenarnya besar banget sih. Jumbo fish salmon. Dan Maya ini. So, bon appetit.